Video yang menunjukkan keindahan budaya Indonesia ini disambut dengan antusias dan decak kagum oleh anak-anak kelas 4 di Walker Jones Education Center. Khususnya saat mereka diberi kesempatan membuat sekaligus mencicipi jajanan khas Indonesia dadar gulung. Tak ayal, Andi Hutomo dari Hani's Kitchen segera dihujani pertanyaan. Brown stuff actually is the coconut. Mixes with palm sugar. It's almost like brown sugar, but it tastes different because it has coconut in it. Meski tidak ada satupun murid mereka yang berasal dari Indonesia, namun sang guru maupun pihak sekolah sangat antusias jika anak didik mereka mendapat kesempatan untuk belajar budaya Indonesia. Karena dengan cara ini seperti memberi kesempatan kepada mereka untuk keliling dunia tanpa harus meninggalkan ruang kelas mereka. Selain itu, menurut sukarelawan dari Literasi Lab, yaitu organisasi yang mengajarkan membaca untuk anak-anak SD, program ini akan membantu sang guru untuk menanamkan toleransi. Woven into her teaching is always an appreciation for different cultures and different people. Sedangkan untuk Andi dan Henny, meski kewalahan menghadapi berbagai pertanyaan, mereka tetap senang bisa memperkenalkan budaya Indonesia dengan cara yang paling sederhana, yakni jajanan pasar. Kita pilih yang mudah memang untuk anak-anak bisa nangkep walaupun di remet-remet. Apalagi sajian dadar gulungnya disukai anak-anak. It's kind of good. The sugar good, but I like the green thing. It's good, but I like this kind of coconut. So good. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.